Ini ada hewan ini, guys. Ini ada. Oh, rusa. Rusa apa kambing? Domba, guys. Tapi kok ada jenggotnya, tapi kayak rusa. Ya, tanduknya ini biri-biri apa ya? Apa hewan apa, guys? Ini kalau yang tahu komen. Kembali lagi di channel Rasaru ya. Kali ini saya akan bermain game Minecraft, tapi kita ada di dunia safari. Jadi kita akan melihat hewan-hewan ya, guys ya. Oke, apa aja yang akan kita temui dari dunia safari ini ya, kita akan coba explore ya dunia safari ini ya. Oke, ini kita sudah ada di lobbynya. Kita akan coba cari apa dulu ini. Oh, ini di sini dulu. Oh, ini hi there as safari. Kita nggak bisa masuk, guys. Oh, kita punya foto. Kita dikasih foto, guys. Jadi kita nanti kita akan ambil gambarnya ya. Jadi kita akan foto hewan-hewan yang akan kita temui nanti. Oh, tutorial. Oh, ada tutorial lah, guys. Ya, jadi kita nggak usah ya, nggak usah pakai tutorial-tutorial segala ya. Mana, guys? Kita di mana sih? Gimana sih cara nyari kameranya, gimana, guys? Ini ada kamera di sini nih. Oh, with audio. Nggak ada, guys. Oke. Udahlah, gas langsung, guys ya. Kita langsung lihat aja dunianya. Oke, nah kita langsung kita sudah di dunia safari, guys. Oh, kita dapat apa ini? Oh, kita dapat kamera tuh. Oke, tapi otomatis ya, guys ya, kita otomatis dapat kamera. Oh, ini kita dapat kamera, terus kotak apa ini, kotak foto ya, kayaknya kotak album ya. Terus kita dapat tagar. Loh, kita dapat tagar, guys. Terus kita dapat kue, guys. Tuh, kita naik ke atas, naik ya. Kita akan coba akan bertemu apa kita. Oh, welcome to Safari World. Kita masuk dunia safari. Oh, ini ada mobil yang biasa buat jalan-jalan ya. Ini terbuat dari kaca semua, guys. Kita coba naik. Wih, kita bisa naik. Tapi nggak enak, guys. Naik pakai gini, kita jalan aja, guys ya. Oke. Oh, kita naik mobil yang kecil ini aja, guys. Nah, iya. Kita naiknya mobil yang kecil ini aja, guys. Nah, oke. Kita akan naik mobil ini aja, guys. Kita naik dulu. Oke. Oh, ini jalannya ke sini, guys. Jalannya ke sini. Ke atas. Coba lihat pemandangannya dulu. Wih, indah, guys. Oh, muter-muter ya. Oh, di atas juga ada mobil lagi, guys. Ada badak, guys. Ada badak. Kita nemu badak. Oh, badak apa di sini kamu? Badak. Oh, badak. Ini hewan badak, guys. Hewan pertama yang kita temui adalah hewan badak. Oke. Tuh liatin, guys ya. Ini hewan badak, guys. Badaknya begitu ya. Oke, kita langsung masuk ke sini. Ini apa ini? Oh, ini ada peta Safari World-nya, guys ya. Ini dunia safari-nya ada petanya. Oh, ini apa, guys? Kotak apa ini? Kita bisa buka langsung ya. Ada isinya, guys. Ini gak ada isinya. Oh, ini buat pembelian ini, guys. Kita bisa ngambil makanan-makanan hewan ya. Ada apa ini? Rumput, ada daging, ada buah ya. Terus ada apa? Seed ini. Seed apa ini, guys? Biji-bijian. Oh iya. Terus ada insect ini buat serangga ya. Oh, jadi kita bisa beli serangga di sini. Terus ini ada apa lagi nih, guys? Kita coba apa lagi? Ini apa sih? Spectral spray, hold it your offhand, protect your from attack. Oh, buat ngindarin. Jadi kalau kita diserang, guys. Oke, kita beli aja ya, ya. 2, 3 aja beli ya. Oke. Terus kita lanjutkan buat ngeliat-ngeliat langsung ya. Oh, kita pakai mobil, guys. Capek kalau begini. Pakai mobil aja, guys. Kita naik mobil, naik mobil. Oh, oke. Kita sudah naik mobil. Aduh, bahaya kalau ada ini. Supir, aduh, supir tembak. Neng. Oh, ini ada apa nih, guys? Ada apa-apaan, guys? Ini ya, kena jembatan, guys. Jembatan. Oh, aduh, kameranya malah dijatuhin, guys. Kita ada
Fotonya gunung doang guys. Kalau foto nggak ada hewannya itu cuma dapat gunung guys. Ternyata ya kita buang aja. Kamera kita mana guys? Kita buang, oi. Oke. Ininya mana? Kamera. Oh ini ada kameranya. Wih, hewan apa nih guys? Kita nemu hewan apa nih? Ini nemu hewan kucing. Wala kucing. Aduh, kita serang guys. Kita serang guys. Semprot aja guys kita. Oke, diserang guys. Oh macan guys sih, bisa nyerang gua, bahaya loh, bahaya loh. The Iberian lynx is a member of the cat family Felidae. Ini ada suaranya guys. Tapi kita diserang loh guys. Lynx Podinus. These large cats are found native to the Iberian Peninsula in southwestern Europe. Bahaya guys, kita bisa diserang. Kita lari aja guys, nanti darah kita habis guys. Wah, oh, ada jerapah. Kita nemu jerapah. Halo jerapah. Halo jerapah. Jerapahnya tinggi-tinggi guys. Coba kita foto jerapah ya. Lu salah pencet soalnya. Terus kita foto jerapah lagi guys. Tang. Oke, kita akan foto jerapah. Oh, dapat. Kita coba lihat langsung jerapahnya. Mana? Lihat gambarnya mana? Mana ini ke depan? Widih, cuma satu doang. Gak banyak guys. Oke, kita buang aja guys. Kita langsung begini aja. Oke, kita buang aja. Mana? Kita buang. Nah iya. Terus kita cari hewan lagi guys ya. Kita cari hewan lagi. Kita udah nemu jerapah. Terus kita dapat apa lagi ya? Oh ini ada audio lagi guys. The family of Rhinoceratidae includes the rare Sumatran rhinoceros. This Asian two-horned rhinoceros is classified as a species type of D. sumatransis. Kita kemana lagi? Oh, ini mobil kita tadi guys. Berarti kita kesini guys ya. Kita buat nyari hewan-hewan yang lain. Terus ini kemana lagi guys? Oh, di bawah tuh. Di bawah ada sungai guys. Ada sungai di bawah. Oh, kita ke bawah aja ya. Biasanya di sungai itu banyak hewan-hewan guys. Kita ke sungai aja guys. Kita langsung gas ke sungai guys. Kita turun. Oh ini sungai guys. Jadi kita ngeliat dunia safari itu banyak ternyata ada sungainya ya. Di sungai ini juga ada bermacam-macam hewan guys. Wow, ini ada hewan apa nih? Oh ini ada audio lagi guys. Oh ini terenggiling yang tadi ya. Pangolins, also known as scaly anteaters, belong to the manatee family. Ini there are three different pangolin groups underneath the pangolin title. Manus, Passaginus, and Smutsia. These can be found in Asia and Africa, respectively. Kalau nyemplung mateng kita guys. Nah, entering apa tadi? Mountain biome. Oh, mountain biome apa guys? Oh, ada burung-burung ini, burung apa? Burung apa sih itu guys namanya? Apa ya burung? Oh, burungnya lah. Aduh, nggak bisa diem guys. Wih, di keren ya. Kita nggak usah foto guys ya. Nggak usah berlama-lama, kita langsung aja terus gas ya naik ini. Oh, ini apa guys? Ini buat naik ini guys ya. Hehe. Kita bisa naik sini guys. Ini buat gunung ya, naik gunung guys. Ada tangga menjelajah gunung batu, gunung biometrial, gunung apa namanya guys. Kita nemu hewan apa di sini? Oh, ini gersang banget di sini guys, kering. Apa di sini panas? Itu tiang apa itu? Apa di sini panas guys? Jadi sampai kering begini. Oke. Mana? Kita enggak. Oh, bentar kita kecilin dulu guys. Maaf guys. Kita kecilin dulu suaranya. Oke. Terus enggak ada hewan lagi. Kita cari lagi. Oh, itu ada koleksi audio, guys. Kita ke koleksi audio. Jadi gini, kayaknya tugasnya buat koleksi audio ini deh, guys. Tidak ada quest atau tugas tertentu yang harus kita cari ya. Kadal ini. Also known as Kayser's spotted mite, is a species of salamander. Tapi hewannya mana, woi? Salamandridae. The salamander is found in the Southern Zagros Mountains within. Kita naik ke atas aja, guys.
These small creatures are deemed as critically endangered. Gak ada lagi hewan ya guys, kita naik lagi guys ya, ke atas aja ya, di atas mungkin ada hewan yang lebih bagus ya. Oh tinggi banget ini guys turunannya, jadi kalau kita naik begini beneran ya capek guys. Oke, ini belum sampai ke atas ya. Aduh lama banget, terus dong naik dong. Ah ya, aduh ini guys. Ah ya, terus naik ke atas. Naik ke atas bukit. Oke. Oh ini ada hewan ini guys. Ini ada. Oh rusa. Rusa apa kambing? Domba guys. Tapi kok ada jenggotnya? Tapi kayak rusa. Ya tanduknya ini. Ini biri-biri apa ya? Apa oh, hewan apa guys? Ini kalau yang tahu komen guys ya. Ini hewan apa guys? Oh hewan apa ya? Aduh. Bahaya guys ini tinggi banget. Ini hewan apa itu ada di situ tuh? Kita nggak bisa terbang ya? Kita nggak bisa terbang ya? Nggak bisa terbang guys. Kita terus pindah ke gunung lain-lain ini gimana guys? Kita ke dalam sini aja guys. Apakah kita akan jatuh? Jangan jatuh lah guys. Itu ada apa itu? Kok ada tempat di situ guys? Terus kita ke sini. Aduh bahaya ini guys. Kalau jatuh aduh matang ini. Masa kita mati di sini? Di Safari World mati. Cemen banget ya. Oh, ya. Matang. Oke, kita muncul kembali aja, guys. Oh, munculnya di sini. Ya, udah jauh banget ya. Oke, kita cukup ketemu itu aja, guys ya. Oke, kita akan teruskan besok ya. Tunggu di part 2 nya ya. Jadi jika kalian suka dengan game ini ya, bisa langsung ke part 2 ya. Oke. Nanti tunggu part 2 nya. Tetap di channel Lorasaru. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Terima kasih.